Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam hal kekuatan, Elang Iblis berkepala ganda berada pada tahap awal dari tingkat ke-7. Itu membuatnya tidak cocok untuk Dewa Iblis yang mereka lawan pada saat sebelumnya. Sementara Finlord yang ditanganinya dengan mengeksploitasi titik lemahnya, Elang Iblis berkepala ganda ini di sisi lain mahir dalam kekuatan sihir. Oleh karena itu adalah tragedi baginya untuk jatuh ke perangkap yang dibuat oleh peringkat umum kelas 21 Demon Hunter Squad. Tentu saja, penyumbang terpenting dalam membunuhnya, itu adalah babi kecil McDoul, yang pantas mendapatkan setidaknya setengah dari hasilnya. Pencegahan yang disebabkan oleh penampilan naga hitam belum selesai. Dia tentu saja tidak bisa menyerang, tetapi setidaknya dia bisa mengeluarkan raungan naganya ke langit. Melihat kepala naga hitam yang besar itu menuju para iblis, berbagai ras iblis merasa bingung akan penindasannya terhadap iblis. Tentu saja, mereka tidak dapat memahaminya, mengapa penjaga pribadi yang mulia Kaisar Iblis akan menyerang mereka. Untuk sesaat, iblis-iblis tingkat menengah ke bawah itu kehilangan semua keinginan untuk bertempurnya. Moral adalah aspek yang paling penting di medan perang. Jika suatu tim mengalami serangan pada moralnya, itu sangat mungkin untuk menyebabkan mereka menderita kekalahan yang sangat telak. Melihat penurunan moral di antara pasukan iblis, kota Southern Mountain Pass segera memerintahkan tentaranya untuk meluncurkan serangan balik. Para prajurit itu adalah bagian dari pasukan yang terluka, tetapi mereka semua adalah veteran. Setelah selamat dalam pertempuran hingga sejauh ini, mereka bisa disebut sebagai puncak pasukan elit pasukan Gunung Selatan. Mereka mengerti bahwa kelangsungan hidup mereka terikat pada pertempuran ini. Bahkan jika itu mengambil semua yang mereka miliki, mereka rela berjuang sampai akhir. Jadi, mereka mulai mengepalkan gigi mereka, dan langsung menyerang musuh. Pasukan saat ini tidak dalam kondisi yang terlalu buruk, setelah mereka baru saja menerima bala bantuan. Mereka mendapat dukungan kuat, yang dipimpin oleh puluhan pasukan perburuan iblis, serta pasukan penguat dari 5.000 pejuang aliansi. Temple Alliance dengan berani berjalan di jalananan kota, dan meluncurkan serangan balik terhadap iblis. Karena Temple Alliance telah mengirim pasukan ketika kota Southern Mountain memasuki keadaan darurat, mereka memiliki pemahaman yang pasti tentang situasi tersebut. Selain kuil ksatria yang mengirim resimen ksatria kuil terkuat mereka, 5 kuil besar lainnya mengirimkan banyak elit dari tingkat ke-5 ke atas. Dan meskipun pasukan ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pasukan pemburu iblis, kekuatan tempur yang mereka tampilkan di medan perang masih cukup menakutkan. Dengan kedua belah pihak pada tingkat ke-5, seorang manusia secara maksimal dapat menangani 3 atau 4 iblis. Ini karena perbedaan peralatan mereka. Bahkan baju besi yang biasa-biasa saja, itu memberi mereka perlindungan yang jauh lebih baik daripada iblis. Dan jangan lupa juga, bahwa mereka adalah pasukan. Setiap pasukan memiliki yang namanya disiplin, dan perlu berkoordinasi dan saling membantu. Meskipun pasukan iblis itu kuat, mereka terdiri dari banyak ras. Mereka tidak selalu bergerak dalam kelompok yang mengoptimalkan kekuatan mereka, dan sebagian besar mengandalkan jumlah unggul mereka untuk mengalahkan lawan. Oleh karena itu, serangan balik berhasil dilakukan pasukan manusia di kota Southern Mountain. Namun, Long Hao Shen saat ini memimpin 2 pasukan pemburu iblis yang bergerak maju dengan kecepatan lebih lambat, dan belum secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Penyembuhan area Luxi dirilis di sekitarnya. Setelah energi spiritual internalnya meningkat 1.000 unit melalui pil suci, kemampuan penyembuhannya telah meningkat pesat. Seluruh tubuhnya berkilau dalam warna keemasan, dan bermandikan sihir penyembuhan dengan kehangatan. Medan perang saat ini dipenuhi dengan energinya. Namun tidak ada yang tahu, bahwa itu bukan karena kelelahan ataupun cedera dari pertempuran sebelumnya, sehingga Long Hao Shen membuat semua orang memperlambat langkah mereka. Serangan terakhir The Dual-Headed Devil Eagle sangatlah kejam, tapi rantai yang menghubungkan jiwa benar-benar layak disebut peralatan di tier epic. Setelah serangan itu dilawan sejauh mungkin oleh kemampuan pertahanan Long Hao Shen, termasuk Divine Obstruction, mereka menunjukkan utilitas dengan cara membagi kerusakan yang terima di antara mereka bertujuh.
Kerusakan yang tersisa ini hampir dapat diabaikan, dan tidak ada yang meminta bantuan penyembuhan Luxi. Adapun konsumsi energi spiritual Long Haoshen, tidak ada masalah secara nyata. Dia mendapatkan bantuan dari Eternal Melody dan Light Elemental Fiery Yating untuk membantunya dengan aspek ini, dan ketika diperlukan, Haoyue bahkan dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan Radiant World untuk membantunya pulih lebih cepat. Untuk mempertahankan kemampuan bertarungnya dalam kelompok, tidak ada orang di levelnya yang bisa dibandingkan dengan Long Haoshen. Alasan sebenarnya mengapa dia memperlambat langkahnya adalah, itu karena rasa sakit yang dia alami saat ini. Dia dibiarkan tanpa pilihan selain bergerak lebih lambat untuk membiarkan dirinya mengumpulkan energinya, agar ia dapat menahan rasa sakit ini. Rasa sakit ini berasal dari Eternal Melody. Mulai dari langkah pertama yang diambilnya di medan perang, Eternal Melody Long Haoshen mulai terbakar. Seperti binatang buas yang tak pernah puas, dan menelan semua energi jiwa yang tak terlihat oleh mata orang lain dari medan perang. Kekuatan mental Long Haoshen jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa, tetapi ribuan tetes energi jiwa datang ke sisinya, dan memberinya perasaan yang benar-benar tidak menyenangkan. Selain itu, seiring dengan penyerapan energi jiwa, Pendant of Eternal Melody terus mengeluarkan perasaan panas, dan rasa sakit yang membakar selalu mempengaruhinya. Jika bukan karena kemauan Long Haoshen yang menakjubkan, dia pasti tidak mungkin dapat bertahan begitu lama. Dia bisa merasakan, bahwa energi jiwa ini akan dengan cepat menghilang setelah memasuki Eternal Melody. Akan tetapi, perasaan terbakar yang dihasilkannya ini terus meningkat. Dan dia juga bisa merasakan, bahwa Eternal Melody juga tidak maha kuasa. Itu hanya mampu menyerap energi jiwa dalam radius 200 meter, dan jika melewati jarak ini, ia tidak bisa menyerap jiwa. Dengan demikian, dia memperlambat langkahnya untuk membiarkan kecepatan penyerapan Eternal Melody melambat, dan mencoba untuk mencerna jiwa yang terserap secepat mungkin. Jika tidak, sensasi terbakar ini akan membuatnya merasa seolah-olah dadanya akan meledak. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung dalam kondisi seperti ini? Namun, sensasi terbakar ini tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Dalam sensasi panas yang membakar, Long Haoshen jelas merasakan, bahwa energi spiritual cairnya berputar di sekitar tungku Sein spiritual dengan kecepatan yang semakin meningkat, lalu menghasilkan kompresi energi spiritual yang konstan. Dan meskipun Eternal Melody memberinya sensasi terbakar di dadanya, itu juga membuatnya merasa seolah-olah akan meraih wawasan baru. Namun, ini bukan situasi di mana dia bisa duduk dan berkultivasi. Jika tidak, mengingat kekuatan pemahamannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mendapatkan wawasan ini, itu akan sangat bermanfaat baginya. Sensasi terbakar yang disebabkan oleh Eternal Melody mulai mendingin, itu karena pergerakan Long Haoshen yang melambat. Akhirnya ia bisa melonggarkan napasnya, dan dia merasa benar-benar tidak mau membiarkan Eternal Melody terus menyerap energi jiwa. Menara keabadian ini tampaknya memiliki beberapa manfaat, tetapi karena faktanya, bahwa itu diturunkan dari ahli nujum, ia tidak pernah memiliki pendapat yang baik tentang itu. Yang lain mengambil kesempatan untuk memulihkan energi spiritual mereka, dengan bantuan lingkaran pengumpulan spiritual yang dirilis oleh Long Haoshen. Meskipun mereka sekarang bergerak lebih lambat, kinerja mereka sebelumnya, itu telah membuat semua orang melihat mereka dengan cara baru. Justru dari terobosan merekalah, bahwa efek kupu-kupu diproduksi dan mengarah pada serangan balik ini. Apakah semua orang baik-baik saja? Teriak Long Haoshen. Long Haoshen berbalik dan menatap Luxi. Meskipun dia bertanya pada semua orang, pertanyaan ini sebenarnya diarahkan pada kelas umum ke-22 Demon Hunter Squad. 7 anggota regu kelas 21 mereka memiliki rantai yang menghubungkan jiwa mereka satu sama lain, sehingga masalah yang muncul untuk satu orang akan dibagi dengan semua orang. Luxi menjawab, tidak masalah, kita masih bisa bertarung. Jawab Luxi. Long Haoshen mengangguk, ayo pergi, ucap Long Haoshen. Sensasi terbakar di dadanya akhirnya menghilang, tetapi karena mereka akan terus maju, jumlah mayat akan terus meningkat, tetapi Long Haoshen tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menanggung rasa sakit ini sendirian, siapa yang tidak akan gemetar sebelum pertempuran pada saat itu. Serangan balik sangat meningkatkan moral para prajurit di sisi Temple Alliance.
Dipimpin oleh pasukan penguat, mereka segera menekan pasukan iblis yang terletak di dalam kota Gunung Selatan, dan perlahan-lahan mendorong ke belakang hingga memulihkan wilayah yang hilang. Kemunculan kembali kelompok Long Hao Shen di medan perang, itu segera menjadi salah satu aset untuk menerobos barisan musuh. Long Hao Shen memimpin penyerangan, Hao Yue dan Yi Jun dengan sampul ajaibnya, serta summoner botani, Bai Xiaomo, yang menghasilkan semak berduri di sisi tim, itu telah memperkuat pertahanannya. Untuk saat ini, mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi yang terus bergerak maju. Kelompok 13 orang maju dengan koordinasi satu sama lain, yang hanya meningkat seiring berjalannya waktu. Dan bahkan iblis dari tingkat ke-6 tidak dapat menghentikan pergerakan mereka. Adapun mereka yang berada di tingkat ke-7, jumlah mereka sangatlah sedikit, dan setelah membunuh dua dari mereka, mereka tidak dapat memiliki nasib buruk untuk selalu menarik perhatian mereka. Long Hao Shen menjadi yang tersibuk di dalam grupnya. Dia tidak hanya memberi perintah, membunuh musuh, dan menangani pertahanan. Tetapi dia juga menemukan mayat iblis-iblis itu dengan memanfaatkan Eternal Melody. Tentu saja, Long Hao Shen saat ini harus pilih-pilih, dan langsung mengabaikan yang di bawah tingkat kelima hanya untuk memulihkan yang lain. Untuk mengatakan apapun tentang nilai mayat-mayat ini, kristal magis dari iblis sudah berharga dengan harga yang pantas. Pada saat ini, kedisiplinan dalam tim mereka telah dibawa sepenuhnya. Selain Long Hao Shen, yang lain di kedua regu semata-mata sibuk membunuh musuh, serta membela dan memberikan dukungan. Tidak ada yang pergi untuk mengumpulkan mayat iblis, dan bahkan jika Long Hao Shen membiarkan mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan hal itu. Jika tim yang luar biasa dipengaruhi momentumnya oleh kehausan akan manfaat, akankah itu pantas disebut dengan sebutan luar biasa? Long Hao Shen hanya mengatakan satu kalimat, bahwa ia akan menjadi orang yang mengumpulkan harta rampasan perang, dan mendistribusikannya setelah pertempuran. Yang lain menjalankan perintah ini dengan baik. Sampai sekarang, Long Hao Shen selalu bersikap adil terhadap tim, adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu adalah perilaku yang semua orang bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sebagai orang yang selalu memilih untuk memikul tugas-tugas paling sulit di seluruh tim, tidak peduli seberapa bangga elit ini dari kuil mereka masing-masing, dan mereka saat ini telah sepenuhnya berkomitmen kepadanya. Seseorang yang bertindak sebagai inti dari tim yang kuat tidak hanya harus kuat dalam pertempuran, tetapi juga harus mampu menangani tugas yang paling penting. Pada saat yang sama, ia juga harus membentuk timnya menjadi unit yang kohesif, dan untuk mengeluarkan yang terbaik dari semua orang di tim. Sensasi menyala-nyala dari pembantaian sebelumnya telah muncul kembali di dada Long Hao Shen, tetapi bahkan Long Hao Shen terkejut saat menemukan, bahwa kali ini, kemampuannya untuk menahan sensasi terbakar Eternal Melody tampak jauh lebih kuat. Alasan untuk ini tidak jelas, tetapi akhirnya bisa dianggap sebagai hal yang baik. Dan yang lebih pentingnya lagi, ketika jumlah jiwa sebelumnya muncul lagi, energi spiritual internal di tubuhnya berkumpul dengan panik, dan di bawah sensasi terbakar ini, jumlah energi spiritual internal di tubuhnya tampaknya tidak berkurang, meskipun ia terus menggunakan berbagai kemampuan terus-menerus. Tampaknya Melodi Abadi membawa kemampuan yang cukup luar biasa. Mungkinkah Melodi Abadi juga dapat memulihkan energi spiritual aku dengan energi jiwa? Pikir Long Hao Shen. Pikiran ini muncul di benaknya, tetapi Long Hao Shen tidak mampu untuk memperhatikan keadaan pada tubuhnya sendiri. Sebuah cahaya hitam turun dari langit, dan menabrak pasukan dengan serangan balasan dari aliansi kuil dengan ledakan keras. Di tengah-tengah suara ledakan yang dahsyat ini, sebuah gas berwarna ungu kehitaman muncul, dan menyelimuti lusinan prajurit 6 kuil agung yang tidak berhasil menghindarinya tepat waktu. Jiwa-jiwa yang malang itu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan langsung meleleh seketika. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.